jangan lupa subscribe, like, and share. Tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa. Hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayu Asia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Gus, kalau VOC menghasilkan 180 juta gulden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, Tuan-Tuan. Kalau sampai kamu lahiran laki-laki, tidak nyedul raine ini. Jangan bilang bahwa dia menghormati kelakuanmu semua. Aku ingin jadi kamu putih. Bunga saat musim kering akan bisa digunakan untuk rambut, mental, dan kasur untuk anak-anak. Mereka hanya patuh kalau kita hukum. Niat anu hade meluntur ku catur, moal laas ku jaman. Buruh adalah politik. Jadi salah dengan gagasan-gagasan yang datang ke tanah ini. Gak bahaya adalah cara-cara kebijakannya. In days we revealed every mensa as Cokro aan die mond dragen. Cokro is gevaarlijk, ik zeg het u. We zouden u moeten opsluiten. Buaya besar masuk kampung, Tuan. Ini kepada buruh, ini jam malam. Aku ngerti, Dora putriku lorong. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya, Kusani, akan hijrah bersama seorang Cokro aan die. Kita sudah berada, tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kau jauh dari yang luar bersatu, maka subur tanah ini. Indonesia, bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban. Perjuangan melawan tindasan penjajahan. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Sejarah Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Pelopor dan guru bangsa itu, sebagian di antaranya adalah pemimpin dan tokoh Muslim yang berjuang melalui jalan mereka masing-masing. Mulai dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Serikat Islam, yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota, sampai Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, diplomat ulung yang diakui dunia. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Demikian prinsip dan semboyan perjuangan Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau lebih dikenal sebagai Hos Cokro Aminoto. Tokoh besar ini adalah guru bagi anak-anak muda yang kemudian jadi aktor-aktor penting dalam pergerakan nasional Indonesia.